Capek. Akhir-akhir ini lagi banyak manggung. Terus kalau aku lagi prepare untuk album berikutnya. Dan sekarang aku juga lagi banyak explore musik lagi. Juga dengan masukan-masukan dari Dennis. Nggak, maksudnya explore musik maksudnya kayak mulai dengerin hal-hal lain. Mungkin dulu biasanya aku dengerin lebih ke pop aja. Sekarang aku lebih buka diri aku ke genre-genre musik lainnya untuk mencari inspirasi baru dalam mengembangkan musik aku. Tadi habis latihan sama band aku deket sini sih, di Kemang juga. Tadi kita latihan dari jam 10:30 buat manggung besok di Bogor gitu. Dan pemain-pemainnya tuh baru tadi, jadi kayak agak nggak bisa capcus gitu, makanya kita latihannya kayak 6 jam. Jadi kan terus langsung syuting sekarang. Iya. Gimana rasanya? Tantangan sih. Tapi enggak deh, enggak bisa. Oh, bisa ya. Akhirnya kita nyampe juga di rooftop lagi. Seru-seru. Udah berapa lama main saxophone? Udah 5 tahun. 5 tahun. Kursus atau otodidak gitu? Awalnya otodidak terus belajar. Kuntilang, kamu tanaman pare, mabute aku, pengalanku silala. Iya, jadi nyokap gue orang Filipin, nah, bokap gue orang Jawa. Filipin sama orang Jawa sih gak ada beda ya, fisiknya mereka sama, mirip-mirip aja semuanya, bahkan karena bahasanya masih ada yang sama dengan bahasa Indonesia. Tapi mungkin lebih ke culture-nya aja yang beda. Kayak mamaku orangnya lebih outspoken, lebih lalalalala. Papaku lebih yang kalem karena dia apalagi orang Jawa. Ya, kayaknya aku dapat dari papaku ya. Ya kan? A bit. Makanannya. Sambal. Sate ayam. Ketoprak. Kalau aku sih masih menang makanan Indonesia, masakan Indonesia masih merupakan makanan favorit aku sih. Udah nyoba sana sini tapi Indonesia emang enak ya. Jadi lapar nih. Kalau gue Japanese food enak. Sushi. Mencintaimu. Enak dicintai sama mencintai ya, enak merasakan dua-duanya sih. Ya nggak? Perlahan-lahan kamu mulai mendekat.
Suka musik jadi menganggap film itu jelek, ya aku sangat-sangat juga suka film gitu. Tapi emang kalau emang aku lebih menyukai film, pasti aku menjadi seorang aktor gitu. Tapi hari ini buktinya aku menjadi musisi, yaitu menjadi bukti kalau emang aku lebih suka musik. Sempat kecemplung, benar-benar kecemplung, didorong kecemplung. Iya sempat berpengalaman bermain film, bahkan bermain sinetron, dan aku juga mendapat pengalaman yang beda di situ. Cuman ya saat itu emang lagi ingin mencoba satu hal yang baru aja di luar musik, dan akhirnya aku cobain film. Action. Yuli. Yuli, stop. Peduli apa kamu, Romi? Please pikirkan dulu. Masih banyak yang belum kamu lakukan di dunia ini. Seperti apa? Menciumku? Ya. Thank you.